Seorang petugas Satgas COVID-19 mendadak pingsan tak sadarkan diri saat melakukan razia COVID-19. Mengetahui ada rekan yang pingsan, petugas lainnya langsung membawanya ke rumah sakit terdekat menggunakan mobil ambulan. Dugaan sementara, petugas yang pingsan tak sadarkan diri akibat kelelahan saat bertugas. Pingsan mungkin karena kurang makan atau belum makan atau kurang istirahat. Alhamdulillah bukan karena benturan dengan kendaraan, itu yang saya takutkan seperti itu. Tadi ternyata alhamdulillah tidak, teman-teman bisa menjaga diri sendiri dalam artian tidak terbentur dengan kendaraan, tapi juga harus sebenarnya menjaga untuk apa jenis kesehatannya. Jadi selain menjaga masyarakat, kita juga seharusnya menjaga diri kita sendiri. Sementara itu, razia yang dilakukan oleh unsur TNI Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ini untuk memastikan seluruh penumpang kendaraan yang berasal dari luar daerah melengkapi diri dengan surat keterangan negatif COVID-19 berdasarkan tes cepat antigen atau swab PCR. Bagi pendatang yang tidak dapat menunjukkan surat bebas COVID-19, langsung diminta untuk putar balik